Itu jelah sebagaimana yang disebut dalam kitab yang ditulis oleh Profesor Sheikh Al-Qardawi. Saya tidak menolaknya. Tetapi kenapa saya membuat satu statement yang menyebut tentang kafir harbi ini? Yang dimaksud dengan harbi ini, kafir harbi iaitu perang. Harbi makna perang. Tapi yang dimaksudkan dengan perang itu luas di dalam Islam. Dia bukan maksud perang, iaitu maksud di sini jihad. Jihad ini umat dalam syarak tidak suka kepada pertumpahan darah. Jihad dalam Islam juga tidak suka untuk mengambil ataupun apa mengkontrol ataupun menawan mana-mana harta benda orang. Dalam Islam tidak dikatakan jihad seperti itu, tidak digalakkan begitu. Kecuali orang datang untuk merampas, membunuh orang Islam, barulah Islam apa mempertahankan nyawa, menjawabkan harta. Tapi dalam jihad ada satu lagi, ialah jihad akidah ni. Jihad akidah ni perlu. Maksudnya apa yang saya jelaskan, bahawa saya menyebut DAP. Saya tidak menyebut individu DAP. DAP ni adalah merupakan satu dasar politik yang dah tentu ada dasar-dasarnya, perjuangan-perjuangannya. Dan kita lihat bahawa perjuangan yang yang apabila contoh pi apa rang undang-undang URUU yang dibawa oleh Tuan Guru Haji Hadi kemudian yang telah juga disokong oleh kerajaan Malaysia UMNO lah, bahawa kita nak menambahkan apa denda ataupun hukuman tu saja dalam RUU itu, bukan ada penambahan undang-undang yang lain. Menambahkan kalau denda, kalau dulunya tiga penjara hanya 3 tahun saja, kalau denda RM5,000 saja, kalau sebatan 6 sebatan. Dengan adanya pindaan ini yang dibawa oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi ini, maknanya ditambahkan daripada mungkin daripada 6 tu kepada mungkin sebanyak mungkin yang akan dicadangkan. Terpulanglah sama ada 100 ke, tapi 100 tu tidaklah rotan seperti mana rotan yang ada ni. Mana undang-undang yang mengatakan 3 tahun penjara tu dia boleh lebih. Yang telah ditentukan akan ditentukan. Begitu juga denda RM5,000. Itu saja. Mana cadangan ini pun dia bangkang seolah parti ini tidak menyetujui kehendak orang Islam sendiri, kehendak undang-undang Islam sendiri. Maka dengan itu kita berpendapat, ulama-ulama pendapat, bukan saya saja sebagai seorang mufti faham, tapi seluruh mufti-mufti saya penuh yakin dan ulama-ulama lain tidak bersetuju. Walaupun kita kata kita termasuk daripada kafir zimmi ni, tapi kalau kafir zimmi ni tidak mahu mengikut hukum hakam Islam, menentang dan cuba, dia mungkin boleh terkeluar daripada kafir zimmi ni. Kalau istilahnya begitulah. Tapi kita ada peraturan-peraturan lain. Mana dengan itu mungkin satu rang undang-undang, kalau betul-betul negara kita sebuah negara Islam, mungkin kita akan buat mengemakinikan istilah zimmi itu, bukan saja warga negara, istilah warga negara. Saya rasa saya tidak bercanggah. Yang penting sekarang ni, masalahnya sekarang ni ialah kita umat Islam ni wajib apa mempertahankan Islam tu, supaya meletakkan Islam tu di atas dan tidak dipitnahkan. Dan inilah yang saya katakan, pemikiran itu adalah pemikiran bukan saja DAP dan siapa saja, itu maksud saya. Bukan saja DAP, maksud saja makna kalau kita mana umat Islam yang bagi dalam, kalau saya ambil daripada kitab Mausu'ah Fiqhiyah dan dalam kitab apa Fiqhul Hindiyah juga mengatakan, kita kena ingat bahawa berjihad dalam Islam ni antaranya ialah kita nak apa macam di negara kita ni bukan nak berperang, tapi nak menolak segala perkara-perkara yang meruntuhkan ataupun cuba untuk menyekat untuk kita menegakkan agama Islam ni. Itu saja. Itu dia kata harbi itu. Harbi itu pemikiran. Pemikiran harbi itu. Saya kata DAP. DAP itu pahaman. Bukan paham DAP saja. Siapa saja yang bersepahaman seperti DAP itu.
Itulah maksudnya. Dan saya rasa saya bukan berpolitik. Ini adalah hak saya untuk bercakap untuk kepentingan agama. Dan dalam kita memperjuangkan, dalam jihad itu kita kena ada akhlaknya. Dengan cara bercakap, dengan cara tindakan kita, kita bukan nak menunjukkan kekerasan. Kita negara majmuk ni, kita nak tunjukkan kita orang Islam satu ummah yang menjadi pengajaran kepada orang lain. Mana kita lihat, kita sebuah negara Islam, Malaysia adalah sebuah negara Islam. Kalau kita tak boleh nak melaksanakan hukum akan Islam, ini suatu benda yang umat Islam kena faham. Kalau dulu tak ada orang membangkitkan ini, tapi sekarang kenapa membangkit? Saya rasa tidak ada sebab. Saya untuk saya tidak bercakap dalam hal ini. Dengan itu, saya minta kepada orang ramai, masyarakat Islam, supaya faham bahawa saya bukan bercerita pasal politik. Tapi saya bercerita pada hak kita sebagai orang Islam, apabila apa sahaja hal berkaitan dengan agama ini, umat Islam kena sokong, dan umat Islam, dan orang lain yang mencabar perkara-perkara yang kehendak umat Islam, sepatutnya mereka tidak boleh campur tangan. Kerana ini bercanggah dengan perlembagaan. Canggah dengan mereka itu sebenarnya boleh ambil tindakan, bukan kita. Jelas sebenarnya. Kalau tidak, apa erti Islam sebuah negara Malaysia ni? Islam adalah agama rasmi, agama di Malaysia ni. Itu saya rasa jelas. Saya mencerita, sebab tu saya statement itu bukan individu. Saya kata DAP. DAP maksudnya situ, iaitu pemikiran itu. Pemikiran harbi. Pemikiran yang cuba nak memerangi cara hidup Islam, untuk menegakkan Islam. Dan ini kita kena tentang. Saya jelaslah bahawa saya minta kepada warga negara Malaysia, sama ada Melayu, India, Cina, bagi fahamlah bahawa kita bukan nak apa untuk memerangi mereka. Islam tak mau memerangi. Yang masuk sekarang ni pemikiran harbi itu. Itu saja. Saya rasa jelaslah. Wallahu alam, saya mudah-mudahan di bulan puasa ni Allah memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Maksud saya pemikiran yang mudah kita nak supaya tidak faham, pemikiran yang dibawa oleh orang sebahagian kemungkinan besar kafir harbi ini, bukan sahaja mereka menentang Islam, tapi pemikiran meracuni umat-umat Islam. Siapa sahaja memerangi itu, kalau orang Islam kita tidak kata kafir, kita kata mereka tersesat dan mereka itu boleh diambil tindakan. Sama juga macam Syiah, kita kata sesat. Maksudnya istilah ni saja, tapi sama juga. Maksudnya mereka boleh didenda, mereka boleh, misalnya orang Melayu, kalau dia keluar daripada Islam, kita boleh hukum dia. Kita boleh hukuman yang sehingga boleh bawa kemati, boleh bawa kepada hukum bunuh sembilan contohnya. Itu maksudnya. Kalau orang kafir, kita tak katakan sesat. Dia memang dah kafir. Siapa saja? Tidak. Saya sebagai mufti Negeri Pahang, saya tahu bahawa tanggungjawab saya adalah untuk apa, menyebarkan agama, untuk mengajak orang kepada perpaduan. Dan inilah yang dititahkan oleh Kuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan Kuah Duli Yang Terhad Menteri Tengku Mahkota selaku Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adab Rasulullah Negeri Pahang. Mana kita hendak menyatu padukan umat Islam dan juga sesama Islam dan juga sesama orang lain, sama bangsa lain. Kita bukan memerangi. Artinya yang dimaksudkan, saya mengatakan DAP. DAP itu bukan artinya mesti orang. Tak mesti saya katakan. Sebab oleh kerana apabila kita bercakap dalam statement akhbar, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan diberi, itu saja dan itulah yang saya jawab. Mana sepatutnya kita sebagai orang Islam patutnya kena hormat kepada kepada institusi agama, mufti dan sebagainya. Kita bercakap bukan cakap macam cak ayam yang kata istilah pada saya. Saya bercakap kita ada asas agama.
Saya tidak ada kepentingan. Dia kata saya nak kepentingan untuk mempertahankan jawatan. Saya, jawatan saya adalah kurnia daripada tuanku. Tuan tu berkenan, tidak ada campur tangan dengan politik. Kalau tuanku berkenan, saya bekerja. Kalau tidak berkenan, saya macam biasa, rakyat biasa. Saya tidak terlibat langsung dengan apabila saya bercakap ini untuk memenangkan mana-mana parti. Jawatan saya adalah dilantik oleh Kebuah Duli tuanku. Mana saya harap umat Islam, kalau dia tak hormat pemimpin, kalau tak hormat ulama, makna dengan itu sesama dia, mereka tidak akan hormat menghormati. Maka dengan ini cara untuk perpaduan antara kita, kita hendaklah pertama kita menghormat pemimpin. Orang kafir menghormati pemimpinnya, dan orang kafir menghormati ahli-ahli agamanya. Kalau kita sendiri tidak menghormati begitu, maka ulama dia, sebagaimana Rasulullah menyebut al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris nabi-nabi, dan tugas kita itu bukan ada kepentingan apa-apa. Mana kalau kita kata mufti, artinya seluruh mufti di dunia ini semuanya tidak ada, dia ada kepentingan. Mana sekarang orang tidak akan percaya kepada mufti. Sedangkan itu institusi yang patut kita jaga, kita hormat. Kalau orang rasa tak betul, kita boleh tegur dengan cara yang terbuka, bukan menghina. Menghina itu menghina agama itu sendiri. Itulah saja yang saya minta kepada umat Islam, supaya kita hormat menghormati, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Saya minta maaf kalau sekiranya cakap itu menyebabkan orang tidak salah faham dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.